datang di channel Kadin Haji 23. Video pembahasan kita kali ini mengenai rahasia keawetan dari mesin steam high pressure merek HNL. Setelah pakai hampir 4 tahun. Terus sampai habis video kali ini. Oke, langsung aja kita coba mesin steam merek HNL. Mana rahasianya supaya tetap awet? Kita simak. Tadi demo pemakaiannya mungkin bisa dilihat tadi kenapa handle selalu ditekan tidak pernah dilepas. Itulah rahasia agar mesin steam kita bisa awet. Jadi kalau mau dipatiin, jangan handle-nya yang dilepas, tapi langsung aja dari power on off-nya. Ini di tekanan tidak terlalu dibebankan di klep pada mesin steam. Nah, untuk titiknya tadi, sebelum mesin dihidupkan, pastikan air di selang mengalir. Kemudian baru tujuannya adalah untuk mengisi air langsung ke selang penghubung. Jadi kalau hidupin mesin terus air di selang gak ngalir, begitu keran dihidupkan kemungkinan bisa masuk angin, tidak langsung mengalir deras. Sisi keran mati. Keran mati kita masukin dulu. Keran mati kita masukin. Baru kita masukin. Kita hidupin air kerannya. Coba kita coba ya. Masuk angin apa enggak? Bisa dilihat tidak langsung mengalir deras. Mengalir ke bahan
harus air mengalir terlebih dahulu baru kemudian menghubung di sini. Tidak terjadi kekosongan atau selang. Oke, itu tadi video-video mengenai rahasia menjaga keawetan mesin steam. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Terima kasih.